Sobat Arto Teknik, bertemu lagi dengan Dera. Di video kali ini, Arto Teknik memiliki kesempatan untuk support kelistrikan di turnamen game Mobile Legends tingkat internasional, yaitu MPL Invitational 2023. MPL I 2023 diadakan di GPK Basketball Hall pada tanggal 15 sampai 19 November 2023. Ini merupakan kali pertama turnamen MPL I diadakan secara offline, dan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi tuan rumahnya pada tahun 2023. Ada 16 tim e-sport dari 8 wilayah dan negara yang akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara MPL I 2023. Saya dengan Ardiansan Maulana, sekarang lagi ada di event MPL Internasional di Hall Basket Senayan Jakarta. Unit yang disewa totalnya ada 5 unit. Tiga mesin sinkron, yang duanya manual. Kita support buat sound, system, lighting, LED, terus AC dan lain-lain. Penarikan kabel 100, kurang lebih 100 meter, Mas. Untuk persiapannya, terutama menyiapin mesinnya. Kedua, sistem dari penarikan kabelnya. Yang ketiga, safety untuk diri sendiri. Setelah melakukan babak penyisihan, akhirnya terpilih dua tim e-sport yang menuju ke Grand Final MPL I 2023, yaitu RSG Philippines melawan Echo Esport Philippines. Sangat disayangkan karena tim Indonesia tidak lolos ke Grand Final dan banyak yang gugur di babak penyisihan. Grand Final MPL I 2023 berlangsung dengan sangat seru dan sengit. Akhirnya, tim RSG Philippines berhasil mengalahkan tim Echo Esport Philippines dengan skor 3-1. Tim RSG Philippines menyandang gelar juara di MPL I 2023. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!